Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung progres pembangunan terminal tipe B di bawah UPTD LLAJ Wilayah 3 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan di Kabupaten Tasikmalaya ada terminal tipe B milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di Kecamatan Singaparna yang diharapkan dapat menghubungkan antar kabupaten di Jawa Barat demi memudahkan pergerakan masyarakat. Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung progres rencana pembangunan terminal tipe B di bawah UPTD LLAJ Wilayah 3 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Dadi Rohanadi mengatakan di Kabupaten Tasikmalaya ada terminal tipe B milik Provinsi Jawa Barat yang berada di Kecamatan Singaparna yang diharapkan bisa menghubungkan antar kabupaten di Jawa Barat demi memudahkan pergerakan masyarakat. Namun hingga saat ini P3D atau personil pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen belum selesai karena tanpa itu langkah pembangunan berikutnya pun tidak bisa terjadi. Terminal Singaparna adalah salah satu dari 14 terminal tipe B milik provinsi, tapi sampai hari ini P3D-nya belum clean and clear. Tadi saya tekankan betul bahwa kalau Kabupaten Tasik ingin punya terminal tipe B di wilayahnya, percepat itu, lahannya dipercepat sehingga kami bisa dorong untuk melakukan pembangunan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Jajang Rohana, mengatakan terminal tipe B kewenangannya di bawah provinsi. Maka penyerahan P3D-nya harus secepatnya dilakukan sehingga provinsi bisa mengalokasikan anggaran untuk membenahi semua terminal tersebut. Dari sisi kondisi kan sudah hampir tidak layak lah. Ya, dari sisi luas dan jadi juga sarana-prasarana. Karena amanat undang-undang bahwa terminal tipe B ini harus kewenangannya dipindahkan ke provinsi, maka otomatis ini harus segera penyerahan asetnya P3D-nya harus segera dilakukan. Agar provinsi bisa mengeksekusi, bisa melakukan kegiatan di terminal ini. Selain Jajang, Fiman Alfarizi, anggota Komisi 4 lainnya juga mengatakan perlu adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan Komisi 4 akan mengawal karena ada 14 terminal tipe B di Jawa Barat yang harus diselesaikan di RPJMD hingga tahun 2023 mendatang. Ya, saya rasa dorongan dari pemerintah kabupaten dan provinsi harus sinergis gitu. Sampai saat ini untuk pengalih lahan sudah ada tersedia. Memang langkahnya harus kita jalani dari P3D-nya dulu, penyerahan dokumen dan segala macamnya, sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan sparkling lahannya gitu. Saya rasa ini harus dikawal karena kita mengejar 14 PR terminal tipe B di Jawa Barat yang itu harus kita selesaikan di RPJMD kita. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. 7 terminal yang...